Nama saya Memakai Di Osman, calon N38, calon nombor 2 di atas kertas undi. Pada kali ini saya menawarkan sekali lagi khidmat saya kepada rakyat Pai Jaras dalam pilihan raya yang akan datang ini. Sekiranya saya dapat kembali menerajui Dun Pai Jaras ini, di antara fokus saya adalah dalam hal agama. Kita akan siapkan Masjid Merbau Sempak, kita akan besarkan sekolah rendah agama Merbau Sempak itu tersebut. Dari segi laluan-laluan masjid, kita lihat di Masjid Al-Huda, saya akan sempurnakan janji saya untuk menjadikan tempat tersebut sebagai simpan empat untuk rakyat pergi solat Jumaat dan berjemaah 5 kali sehari di Masjid Huda tersebut. Dari segi perparitan, banjir, saya akan tangani masalah banjir. Antara tindakan saya, pertama, saya akan perbanyakkan lagi saliran-saliran parit di dalam kampung-kampung. Dan yang lebih penting sekali adalah kita akan teruskan pembesaran Sungai Subang untuk mengelakkan banjir bagi Gajah 16 dan 23 dan kawasan sekitarnya. Ini adalah penting supaya kita mempunyai progres untuk kita selesaikan masalah banjir di dalam Sungai Buloh ini. Kepada beliau, saya nak sebut, kalau kita berada di sini lagi, insyaAllah saya akan wujudkan One Stop Center ataupun R&R pada mereka yang terlibat dengan P-Healing. Saya akan wujudkan satu center di mana ini menjadi pusat adik-adik kita berehat, solat sementara menunggu order-order dalam P-Healing yang mereka terlibat sekarang ini. Selain daripada itu, ada juga program-program menaik taraf padang, mewujudkan lebih banyak futsal, mewujudkan gelanggang sepak takraw dan mewujudkan lagi bola jaring untuk kaum-kaum wanita yang berminat dalam sukan. Banyak perkara lain yang kita akan buat, termasuklah dalam segi perniagaan. Saya akan banyakkan kios-kios bagaimana yang ada di hadapan pejabat saya ini. Kita akan fokus masalah kios, mensusun atur balik peniaga-peniaga sama ada di Pai Jaras ataupun di Saljana Utama ataupun di sebelah Bandar Baru. Kita akan lihat kembali bagaimana cara kita nak bantu mereka yang sedia berniaga dan mereka yang ingin berminat berniaga melalui skim-skim yang kita boleh tawarkan oleh kerajaan negeri. Jadi, bak kata lain, banyak perkara yang kita nak laksanakan. Kenapa saya boleh sebut satu-satu? Kerana saya telah berada di Pai Jaras ini sejak 2008 sehingga hari ini. Jadi, saya tahu isu-isu semasa dan saya tahu isu-isu yang kita akan laksanakan dan saya tahu apakah masalah yang dihadapi oleh rakyat di sini. Sekiranya kita membuat perubahan ataupun memilih dengan cara yang lain pada parti yang lain, maka saudara akan hadapi masalah calon yang tidak familiar dengan kawasan dan saudara pun tidak kenal calon yang ada yang lawan dengan saya di Pai Jaras hari ini. Sebab itulah saya menyeru kepada semua supaya terus menyokong Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan dengan kerjasama oleh dua parti besar ini iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dan saya yakin sekiranya kita dapat menawan semula Pai Jaras ini, bukan sahaja benda yang saya nak buat, malah apa yang telah dicadangkan oleh kawan-kawan kita dalam Barisan Nasional seperti melihat kepada kebajikan guru-guru kemas dan banyak lagi perkara, insyaAllah kita akan lihat kembali untuk membantu rakyat. Tidak lain tidak bukan, saya bertanding adalah semata-mata untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat ini kerana ini kesinambungan yang telah kita ada sejak 2008 sehingga hari ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik kita belia di luar sana dapat terus memberi sokongan kepada kita, Pakatan Harapan, dapat terus memberikan undi kepada saya di atas kertas undi calon nombor 2 Khairuddin Osman. Jadi, undilah kita.